tunnel ataukah drone dapat berpindah ke sel jaringan lainnya atau yang biasa disebut dengan metastasis melalui pembuluh darah. Nah, ini adalah contoh gambar tumor yang tumbuh di area belakang atau di punggung, kemudian di kaki dan tangan. Nah, ini di leher, bahkan di area lunak seperti bola mata. Nah, ini adalah proses pengangkatan tumor. Nah, bentuknya seperti ini. Faktor pemicu kanker apa saja? Ada 6. Yang pertama yaitu genetik ataupun keturunan. Nah, di sini disinilah dalam keluarga. Misalkan ayah kita atau ibu kita atau nenek kita, kakek kita pernah terkena kanker, kita berisiko tinggi terkena kanker juga karena sifatnya keturunan atau genetik. Kemudian ada kimia dan fisika. Kimia ini seperti asap rokok, asap kendaraan, dan asap pabrik. Nah, sedangkan fisika ini hantaran gelombang radiasi dari suatu benda, contohnya handphone. Nah, biasanya ibu-ibu mungkin menelpon sampai berjam-jam, kemudian terasa panas.